Inilah baju Bravo, satu paket baju dan jalanan. Hidup Bravo, hidup Bravo, dan juga Gibran, dan juga Gibran, hiduplah Bravo. Oke guys, aku ini ya, mau buang sampah dulu ke paret ya guys ya. Aku mau buang sampah ke paret karena ini pagi aku mau ini ya, bersih-bersih rumah. Jam 9 ini aku sudah ini ya, udah mulai aktif di rumah. Tadi awalnya aku bangun jam 8 ya guys ya. Aku awalnya bangun jam 8 jam 7. Terus aku tidur lagi, bangun jam 8. Dan kali ini aku ini ya, apa namanya, jam-jam 9 kurang gitu langsung bersih-bersihin rumah ya guys ya. Aku langsung nyapu rumah. Ini tadi udah sapu, aku udah lagi sapu lagi ya, karena sapunya ini kan udah harus saya guys ya, jadi harus balik sapu gitu ya. Aku nyapu dulu lagi guys ya, mau buang ini ya, apa namanya, bersih-bersih pasir gitu di rumahku ya, karena sapuku ini udah apa ya, udah gak lain pakai gitu ya guys. Cocoknya sapu ini, rumah ini kalau udah kayak gini jadi sapu lama gitu ya guys ya. Oh ya guys, ini ada nempel-nempel rambut, jadi aku harus cabut ya guys ya. Wih, banyaknya nempel rambut ini. Rambut-rambut siapa lah ini nempel ini ya. Wih, banyak lah ini rambut rontok siapa lah ini. Jadi aku buang ke sini. Pokoknya kalau aku nyapu selalu buang ini ya, rambut-rambut ini yang lengket sapu ya. Banyak nempel semuanya ini sampahnya ini, apa namanya, rambut-rambut. Oh ya guys, aku bangun pagi jadi agak serak suara ini ya. Aku mau nyapu halaman dulu sebentar biar halaman bersih. Oh ya, aku mau buang sampah dulu ke paret ya guys ya. Pokoknya seru banget, aku mau buang sampah dulu ke paret. Di sana paretnya akan ditunjukkan ya guys ya, paret di depan halaman rumah tetangga gitu ya guys ya.
Ini aku udah sampai paretnya. Seperti ini paretnya guys ya. Ya aku mau sampai guys ya. Oke. Oh, aku mau buang pakai sampah satunya. Chris, pegang dulu putar. Halo. Pegang dulu putar. Aku mau buang sampah. Thank you, Chris. Nah. Untung aja ini ada anak-anak ya, bisa ikut tolong. Jadi aku buang sampah sudah selesai. Jadi aku sudah selesai buang sampah seperti ini ya, parit ya. Oke, aku masuk pulang dulu ya, guys ya. Balik ke rumah lagi, guys. Ini aja ada anjing tetangga ya guys ya. Ini di sana ada tetangga ngopek toge. Aku balik ke rumah lagi guys ya. Sampah udah bersih, tinggal membersihkan ember aja. Ini aja tetangga ya, yang ujung sana kucing. Oke, aku langsung buang sampah yang sudah selesai. Dan aku mau bersihkan ember tempat sampah ini ya guys ya, supaya jangan bau ruangan, seluruh ruangan ini ya guys ya. Jadi harap dimaklum ya guys, aku punya aktivitas seperti ini lah ya. Oke, aku langsung membuang sampah sudah selesai. Jadi aku bersihkan. Aku mau bersihkan ini guys ya. Dibiarkan dulu sebentar, biar rendam ya guys ya. Aku cuci piring dulu, piring dulu banyak berantakan. Ya, ini air tampungan semalam ya guys ya. Semalam datang hujan deras banget. Memang masih ada bawa pas-pasnya, tapi airnya itu masih bisa dipakai untuk membersihkan dulu. Ya, aku cuci piring dulu ya guys ya. Keren. Komen channel aku ini ya guys ya, supaya aku tetap semangat merekam semua segala aktivitas aku di rumah, mendiang orang tua aku, dan sebagai calon ibu rumah tangga kelak nanti ya guys ya. Aku gadis tua, belum nikah-nikah. Karena aku sempat mengurus kedua orang tua aku. Jadi aku lebih mementingkan kedua orang tua aku di rumah saya itu, setelah mereka pergi ke surga selama-lamanya gitu ya. Istilahnya waktu yang mereka sudah dipanggil Tuhan, karena mereka sudah ini ya, lansia gitu guys ya. Jadi aku mengikhlaskan kepergian mereka. Jadi aku memikirkan diri aku sendiri sekarang ini. Saat ini aku mau melakukan aktivitas di rumah sehari-hari, dan selama perjualan di rumah, jual makanan dan minuman untuk sementara ini saat ini ya guys ya. Nanti lain masa aku akan membuat konten aktivitas aku di luar, jalan-jalan gitu ya guys ya. Jadi aku hanya untuk saat ini, berapa bulan ini aku mau fokuskan konten tentang aktivitas di rumah ya guys ya. Jadi harap dimaklum keadaan rumah mendiang orang tua aku ini guys ya. Oh ya guys, aku mau pakai baju ini ya, Prabowo. Istilahnya baju yang ada gambarnya Bapak Prabowo dan Gibran, karena Bapak Prabowo menang untuk menjadi presiden periode pertama. Nah seperti ini guys ya. Oh ya, aku ada bajunya. Jadi baju ini aku jahit jadi celana. Jadi satu paket ya guys ya. Seperti ini ya guys ya. Bisung aja ya guys ya. Seperti ini ya guys ya. Aku langsung jahit celananya. Bajunya jadi celana guys. Satu paket ya guys ya. Ini celana setengah, ini kan aturannya baju ya guys ya. Jadi aku, ini ya aku jadi aku tumpah ya sama adik aku, bisa jahit jadi celana gitu guys ya. Satu paket ya guys ya. Nah, ini aku pakai untuk sehari-hari guys.
Aku mau ini dulu guys ya, buang sampah dulu guys ya. Aku akan tunjukkan di mana lokasi yang akan aku buang sampahnya. Parit di depan halaman rumah aku. Hanya jalan berapa rumah gitu ya guys ya. Oke, ikuti aku ya, jangan bosan-bosan nonton channel aku ini. Jangan lupa dukung Sasre ya. Oke, aku langsung kunci rumahku ya, supaya jangan ada orang sembarang masuk. Dan aku mau bersihkan piring aku dulu, supaya bersih piringnya. Jadi lampu ini aku tutupkan dulu ya, guys, biar nampak nanti kalau datang pembeli melihatnya ya. Oke, aku langsung ini ya, mau bersihkan piring kotoran itu ya guys ya. Jadi aku mau cuci piring dulu guys ya. Sampel dulu lah guys ya, karena HP ku udah mau lobek dulu.
Jadi aku mau baca sampel dulu ya guys ya. Mantap jiwa. Oh ya guys, aku kan panasi ini ya, sambal mie balap ya guys ya. Ini aku lagi panasi, udah panas, aku matiin apinya. Langsung aku letakkan di sini ya guys ya. Aku letakkan di sini, tempat biasa. Oke, aku mau ini ya, masak roti bakar, ada pesanan. Dan juga nanti ada esoknya akan aku masak nanti, karena pagi-pagi sudah ada belanja ya guys ya, jam 11. Oke, aku mau masak dulu ya guys ya. Ini dulu guys ya, karena kertasnya udah rusak, basah gitu ya guys ya, jadi aku ganti yang baru dulu. Oke, enak nanti aku kasih yang ini ya, apa namanya, agak basah-basah gitu. Aku letakkan sini dulu ya guys ya, karena aku mau masak miso buat pesanan yang tadi ya guys ya. Oke, aku mau masak miso dulu. Aku mau buang sampah dulu guys ya, dan aku mau letakkan jeragan ini ya guys ya. Aku ini ya mau masak miso. Ada ini ya tadi pembeli pesan. Aku mau masak miso. Jadi ini bumbu sop ya guys ya. Kalau setiap ada pembeli datang, aku memang sudah masakin ini bumbu sopnya. Aku letakkan di sini ya guys ya. Dengan takaran setengah sendok. Lalu aku ini ya ambil tulang sopnya ya. Tulang sop ayam yang aku simpan di kulkas ya guys ya. Ini stok tuh 3 hari, 4 hari gitu ya. Jadi aku belinya kemarin 25.000 ya guys ya. Tulang-tulang sop ayam gitu guys ya. Dan ini adalah kuahnya guys ya. Jadi kayak seperti kayak gini ya guys ya. Ini enak loh guys ya. Wangi ayamnya, karena aku beli kemarin itu segar-segar ya guys ya. Jadi kalau aku beli tulang sup ayam itu nggak mau sembarangan gitu guys ya. Aku lihat dulu ini masih segar gitu ya, karena aku kan menyimpan sampai 3 hari 4 hari gitu. Jadi namanya dunia bisnis kuliner kan itu kan nggak boleh ini ya, nggak boleh busuk gitu ya, nggak boleh amis-amis gitu ya. Jadi aku nggak suka bawa amis-amis ya. Jadi aku harus teliti membeli tulang sup, karena aku gak mau rugi ya guys ya. Karena aku kan jualan guys ya, jadi aku ketika juga pola makanannya guys ya. Hah? Oh iya, ternak ya. Ini roti bakarnya sayang. Nih, ternak ya. Jadi aku harus perhatikan ya, ya ini ya. Apa setiap aku belanja itu gak bisa asal-asal gitu ya. Jadi aku gak mau rugi sama gak mau dirugikan penjual itu ya guys ya. Karena kan aku yang belanja itu kan, aku ini juga jual lagi dia makanan gitu ya guys ya. Jadi aku kerjakan ini ya guys ya. Jadi nanti ini aku tambahkan air, air mentah gitu ya. Ini air yang sudah ditampung guys ya, bukan air-air buat gitu, bukan. Ini air yang aku tampung, contohnya kayak gini ya, aku tampung setiap pembeli kan datang, jadi airnya aku tampung ini ya. Jadi bukan air ini ya, air ini ya guys ya, ditampung air meteran gitu ya, air bersih. Jadi ini aku tuangkan sini ya, karena aku harus ini ya, serius masaknya gitu ya, gak boleh asal-asal, karena aku tak mau rugikan pembeli ya guys ya. Dan juga jaga kesehatan guys ya. Jadi aku mau masak dulu guys ya. Nah seperti ini ya guys ya. Aku enak dulu kompornya. Nah seperti ini guys ya. Pesanan miso tadi ya guys ya. Jadi aku aduk-aduk dulu ya, supaya bubuk supnya itu ini ya menyebar gitu. Oke, aku langsung potong sayur ini dulu ya guys ya. Ya, aku potong sayur dulu ya guys ya. Thank you.
karena apinya besar kali guys ya. Jadi aku naikkan tangku ke atas tak kena api guys. Wih, panas sekali. Aku kayaknya harus menambah ini lagi ya guys ya, bumbu sop. Tadi kurang bumbu sop ya guys ya. Jadi mau nambah lagi. Dan ini kulit kayak manis ya guys ya. Aku bagi dua gitu ya. Terus saya kesimpan ya guys ya. Kurang ini ya guys ya, kurang terigu lagi guys ya. Kali ini aku bikin sentok ya guys ya. Terus aku masukkan video ya guys ya. Aku masih tuangkan ini ya, video. Sudah jadi ya guys ya, misopnya ya. Lalu aku tuangkan sini guys. Ambil apa dulu ya. Selainnya gitu ya. Selainnya. Ini cabai sausnya gitu ya guys ya.
karena aku ambilkan ini nanti. Aku tuangkan ini guys ya. Oh ya, aku lupa. Udah agak pekut dia ya. Terus aku antar ya guys ya. Akan aku antar ke rumah tetangga ya guys ya. Pesanan tadi ya guys ya. Ini aku antar ke rumah tetangga. Yang pesan misal tadi dan juga aku udah ini ya. Masukkan ini ya sausnya ya guys ya. Ini asli ya sausnya guys ya. Tidak ada campuran air. Oke, aku antar dulu ya guys ya. Aku minum kopi dulu ya guys. Ini aku minum kopi arah. Jadi aku mau sambil makan snack-snack ya guys ya. Untuk sarapan. Aku kalau sarapan itu jam 11:30 ya guys ya. Iya, aku kalau sarapan lama-lama ya guys ya, karena aku gak mau buru-buru makan. Ya namanya pun gak selera. Ini karena tinggal sisa dua lagi, aku habiskan aja ya guys ya. Karena aku lapar banget. Ini sarapan pagi. Ini aku makan satu aja. Oke guys, jangan aku sendiri, aku makan sendiri. Oke, aku ini ya simpan. Ini aku simpan ini ya guys ya. Guys ya. Ini kardus-kardus ini aku jual ya guys ya. Sebagian dari jualan ya guys ya. Jadi kardus mungkin ini aku simpan-simpan jadi botol. Dan ini aku simpan dari jualan itu ya. Aku simpan supaya aku jual kembali guys. Aku mau ini ya sarapan dulu ya guys ya. Minum kopi, kopi aren dan juga sarapan. Aku serap apa aja dulu ya guys ya. Serap apa lagi? Roti jualan aku sendiri aku makan ya guys ya. Karena kalau pagi-pagi aku gak paling suka makan nasi ya. Aku pengennya kalau pagi-pagi makan roti gitu. Kayak roti-roti kayak gini ya guys ya. Terus minum kopi. Enak banget guys. Oh ya, aku nunggu pembeli dulu datang ya guys ya, sambil kopi. Guys, aku mau panaskan sambal ini ya, apa namanya, bukar gitu ya guys ya, untuk bakso mie level gitu ya. Jadi aku mau ngambil tempat ini lagi karena aku mau buang sisa-sisa sayur tadi ya. Aku mau panasi karena ini kan sisa-sisa yang kemarin, jadi aku harus panaskan lagi kembali ya guys ya. Jadi harap dimaklum ya tempat yang ini nih. Ini ya aku buat sendiri kayunya nih supaya bisa pegang gitu ya. Sebenarnya bisa ya aku beli, cuman aku sederhana ya guys ya. Ini tadi aku dari semalam aku simpan, jadi membeku gitu kayak gitu ya. Dia menghasilkan es di bawahnya nih guys ya. Jadi aku ini ya mempanaskan dulu supaya ini kan aku bisa gunakan kembali gitu ya. Ini masih bagus ya guys ya. Jadi setiap hari aku panasi sampai habis ya guys ya. Nanti kalau dia habis bumbu karinya aku beli lagi yang baru. Jadi pokoknya aku itu nggak sembarangan ya beli makanan ya, karena aku membeli makanan itu selera anak-anak. Tapi aku lihat dulu itu bagus gak, makanan yang aku beli itu mengandung vitamin tak gitu ya, tidak asal-asal gitu ya guys ya. Kayak contohnya mie level itu kan otomatis kan direbus dulu minyak, aku buang airnya, jadi membungkus semua rasa juga gitu ya guys ya. Jadi aku sebenarnya rencananya aku pengen masak yang ini ya, hasil karya gitu ya guys, tapi belum saatnya guys ya. Jadi aku masak
yang ini ya, apa namanya ya, kebiasaan sebenarnya anak gitu ya guys ya. Tapi aku perhatikan kesehatannya juga guys ya. Tidak mungkin aku jual makanan minuman meracuni tubuh mereka gitu ya guys ya. Jadi aku beli makanan minuman itu menyehatkan tubuh mereka juga ya guys ya. Karena aku tidak mau rugi dan aku tidak mau merugikan pembeli ya guys ya. Jadi aku mau masak sambal kari ini guys ya, panas sih, sampai panas banget gitu ya, biar enak hangat di perut gitu, biar enak hangat di lidah gitu ya guys ya. Jadi aku tunggu-tunggu sampai masak guys. Poin tadi ada selesai gitu ya guys ya. Ini mau aku buang, tapi sebenarnya gak apa-apa itu guys ya. Itu apa namanya, daun salam gitu ya guys. Oke, udah masak, aku dinginkan sebentar dulu guys ya. Ini aku dinginkan dulu, nanti kalau dia agak dingin baru aku tuangkan sini ya guys ya. Ini masih ada sisanya, aku tuangkan lagi sini supaya jangan berair-berair gitu ya. Jadi aku letakkan sini dulu ya guys ya. Aku letakkan sini, aku mau nunggu ya pemberi datang. Ya guys, aku mau untuk bawang ya guys ya. Pas bawang dulu ya guys ya. Wei, what happened to you? Topiku semalam tinggal ya? Hah? Topiku semalam tinggal. Topi? Mana? Topi mana? Aku nanya, ada topiku? Gak ada topi di sini. Topi? Ini lagu esit kok. Semalam mana lo? Itu topi. Ini baru beli lagi nih. Yang kemarin kan bunganya merah, berarti di rumah. Baru di rumah kak? Berarti tinggal di rumah. Topiku, warna merah bunganya punya topiku. Ini oh, juga ada. Kalau ada kan ketahuan. Bikin apa es, Pak? Es apa? Es hijau semalam ini ya? Pop ice? Iya. Bentar ya. Suaminya dua pelanya ya, kan? Lekari yang mendu di dua. Nggak jalan orang itu? Nggak ada. Jalan. Kadang jalan, kadang nggak jalan, ada kemak-kemaknya ya. Aku, apa? Ini ubi apa ini? Ubi, untuk jual dia. Ini jual jualnya. Dia ada hangnya. Mas, aku jualan tangan itu sakit. Tapi sudah aku jualan tangannya. Aku kalau dia jualan nggak mau campur. Nah. Jadi kalau mau campur kayak yang lagi di kampir. Iya, kejadian ini aja ya. Pak masih ada. Padahal jualan dia kan dia pelanggan semua. Iya, nanti malam pajak. Gimana nanti dia semalam?
Iya. Gak pernah jual apa. Tadi aku mau belanja kini aku kan ini, gak sempat. Nanti malam lah belanja. Belanja stok semua ini. Lihat sepulak stoknya. Jam berapa kau petir semalam? Semalam jam 5 pulang. Iya. Kau yang mana saya? Durian? Iya, durian. Tinggal orang mau makan. Heboh. Ini kayak semua. Di mana kalau berapa itu sekilo? 10 kilo. Di mana kalau enggak? Tergantung, 10 ribu bisa. Apa? Jangan 10 ribu, udah. Tempat jual orang mau pipi ya? Iya enggak? Enggak. Kalau lambung ini roti. Iya. Gimana cara bikinnya? Apa? Campur itu campur es sudah. Kasih air gitu. Campur itu dengan gula. Tengok takarannya, kalau seandainya kecil-kecil, bikinlah 10. Kalau lumayan besar, bikinlah. Kawan kau itu nggak ada, dia datang sendiri. Dari mana tahu? Cerita kami, dia aturannya gini, ada kota orang tua orang yang bisa rantai dan jamin itu. Oh, enak kula, tapi nanti kalau aku ngomong nanti kiranya aku minjam, kalau ngomong sendiri bisa kula. Hah? Jamin itu. Mereka masih itu? Iya, kau jamin itu. Hah? Kau yang jamin. Aku jamin. Bu, enggak lah, aku bilang kau yang jalan. Kau lagi ngomong, aku bilang. Ini kok gak dikasih nanti, gak dibayar nanti, gimana? Dia kan jualan tiap hari cepat aja. Jualan dia dengan suaminya.
banget dilempar kawan. Apa itu? Oh, dia mau minjem uang? Iya, kawanku itu. Sama siapa dia minjem uang? Sama itu tadi. Yang berapa? 2 juta. Kata itu aku jawab, enggak lah. Kan dia datang sendiri mencari orang. Ada kota orang tender jalankan duit. Teringat dulu, itu aku. Itumu. Tapi aku menjaminkan. Nanti gak bayar aku pula. Bilanglah pribadi lah, bilang. Iya lah pribadi. 2 juta? Bunganya berapa? Pokoknya 50 ribu lah satu hari. 50 ribu satu hari? Berapa lama? Yes. Aku mau tong tempe dulu ya guys ya. Aku mau masak ikan teri ya guys ya. Ya aku motongnya di atas meja ini ya guys ya. Gak pakai tangan guys ya, karena meja ini sudah kayak termasuk tangan juga ya guys ya. Jadi aku motong ini masak ikan guys. Oke, aku motong ikan ya guys ya. Ikan ya guys ya. Aku mengupas cabai rawit dulu ya guys ya. Mumpung pembeli belum datang, aku mau ini ya, mau apa? Mau marhobat gitu istilahnya, masak ya guys ya. Untuk persiapan jualan balap besok pagi subuh gitu ya guys ya. Yang jalan usaha ini adik aku ya guys ya. Oke, aku mau ngupas cabai dulu. Cabai rawit segitu ya guys ya. Ya, udah ya. Udah nak ya. Semoga ya tetap sehat kok nak ya. Ini teman aku kalau dia melihat di YouTube harus jaga dekat karena dia kan sudah berkacamata minimal gitu ya guys ya. Jadi mata ya agak rabu guys. Teman aku jauh datang dari Surabaya ya guys ya. Ini kucingku lagi santuy ya, duduk di atas kardusnya. Oh ya, aku lagi ngupas bawang putih ya guys ya. Tadi aku sudah ngupas bawang merah, sekarang ngupas. Aku sudah selesaikan pekerjaan masak dan juga sekarang yang ngupas ini ya guys ya. Sebelum aku potong sayur ini ya guys ya. Ini nanti mau potong karut. Aduh jatuh. Mau potong nanti dan sekalian aku ini ya. Apa namanya? Mau aku ini apa namanya? Parut wortel ya guys ya. Ini lagi yang memotong kupas lubangnya ya. Oh, oke guys ya. Kupas putih ya guys ya. Kupas putih. Banyak yang mau kupas ya guys ya. Putihnya.
baju Prabu. Celananya juga celana Prabu ya. Dan hidrannya satu paket jadi baju tidur ya guys ya. Nyaman dipakai sehari-hari di rumah guys. Sepatu tidak kan guys. Skip dulu ya guys ya. Nih selesai jadi guys motor saya ya guys ya. Selesai. Sekarang tinggal memarut wortel ya guys ya. Aku mau marut wortel ya guys ya. Walah sudah siap kerjaan ini. Sekarang aku marut wortel. Marut wortel ya guys ya. Kecil ya guys. Sambil jualan, sambil ini ya aktivitas masak-masak ini ya. Ini aku kol sayur buat risol itu mau dibuat cepat jualan di lapangan di luar ya guys ya. Dan ini juga buat apa ya sayur itu bakwan ya guys ya. Ini sekarang aku taruh wortel untuk risol ya guys ya. Nanti ini dimasak sore guys, masak sore nanti tumis itu ya. Ya, aktivitasku di rumah seperti ini guys ya. Beberapa jam di rumah ya guys ya. Jalan ibu rumah tangga ya guys ya. Gadis tua training ya guys ya. Gadis tua training jalan ibu rumah tangga gitu. Jadi harus dimaklum ya guys ya. Dimaklum seperti ini. Banyak orang tuamu. Jadi harus dimaklum ya gadis tua pemuda ya guys ya. Jadi aku praktiknya dulu bagaimana jadi jalan ibu rumah tangga ya guys ya. Ya. Lagi ya guys ya. Pekerjaan tuh yang begitu ya guys ya. Cari kesibukan terus guys. Pokoknya jalan ibu rumah tangga ya di rumah guys ya. 24 jam sehari ya guys ya. 24 jam sehari. Baju Prabowo. Oh ya. Sekarang kan presiden sekarang kan periode pertama Pak Prabowo dan wakil presidennya Kipra. Semoga ya guys ya. Nih. Makin maju ya guys ya, dia semakin terpandang di seluruh negara ya guys ya. Supaya negara kita ini jadi apa ya, diremehkan dan sebagainya ya. Oke, aku skip waktunya ya guys ya, karena banyak yang mau keparut wortelnya. Selesai pekerjaannya, dia jadi parut-parut wortelnya ya guys ya. Sekarang aku mau memotong dosa guys. Pekerjaan ini, pekerjaan sangat aktif ya guys ya. Oke, aku mau memotong sayur dosa dulu ya guys ya, sebentar. Saya kerja itu ini ya sop tray ya. Sop ya guys ya. Ini kan untuk bikin risol ya guys ya. Risol wortel ya. Bikin risol bikin bakwan di bahannya sayur kol wortel sop ya guys ya. Dan ini buat risol ya guys ya. Jadi aku kerjaannya seperti ini guys ya, sore-sore rancangannya sayur, marut wortel, inilah sudah selesai. Dan itu tempe nanti diiris-iris tipis, bikin gorengan tempe dan juga itu ubi ya guys ya. Nanti ini pekerjaannya dilakukan adik aku. Dan ini daun bawang di kini ini ya guys ya, di apa namanya, dipotong-potong gitu pakai tangan ya guys ya, maksudnya dipatah-patahin gitu daunnya. Jadi nanti ini pekerjaannya adik aku. Oke guys ya, udah selesai pekerjaan aku. Sebentar lagi aku mau keluar guys ya, mau belanja untuk keperluan ini ya, jualan aku ya guys ya. Oke lah ya guys ya, ya skip ya, tetap nonton channel aku ini. Jangan lupa dukung, subscribe, like, komen ya. Jangan bosan ya. Selesai kerja. Nah, kita taruh sini guys.
siap. Udah selesai. Hidup Prabowo. Aku mau pakai baju si Prabowo dan si Gibran. Baju. Celana juga celana satu paket. Nah, hidup Prabowo. Jadi presiden periode yang pertama. Semoga Indonesia ini semakin maju dan semakin martabaknya maju di seluruh negara-negara ya. Supaya Indonesia ini tetap dipromosikan dan jadi nomor yang terbaik di seluruh negara ya. Oke, aku mau kira-kira Prabowo ya guys ya. Ini ya, cantik ya kan. Ini di tempat ya guys ya. Aku mau merayakan kemenangan si Prabowo terpilih jadi presiden periode pertama. Oke, okay, say goodbye.